ada rukunnya. Kerana tanah air ini. Okey, sekarang saya baru saja lepas menonton premier tayangan perdana filem Walik yang akan ditayangkan bermula 14 September ini. Okey, sebenarnya dia bermula daripada filem Gran. Filem arahan Ari yang pertama. Saya terlibat dalam filem Gran tu dan itu adalah satu permulaan lah kepada kerjasama antara saya dengan Ari. Jadi selepas Gran tu, bila dia nak shoot Walik tu, dia panggil saya untuk terlibat sama dalam apa filem Walik ni. Dan saya terima je sebab saya dah pernah bekerja dengan dia dan ada pengalaman yang yang best lah bekerja dengan dia. Dan terima Walik ni satu adalah sebab Arya itu sendirilah. Sebab dia seorang anak muda yang saya rasa ada semangat dan ada perjuangan untuk menghasilkan filem yang terbaik lah. Anyway, first kali adalah sebenarnya skrip waktu Ari offer saya untuk ni, kita tak, sebab skrip itu banyak kita buat di location. Masa syuting tu baru skrip. Maknanya jadi saya pun waktu terima benda tu hanya based on trust kepada Ari. Sebab kita pernah kerja, kita tahu cara dia kerja macam mana. Jadi skrip memang tak ada. Maknanya kita pergi set, bila kat set tu baru kita tahu scene apa yang nak buat. Untuk peringkat awal tu saya tak tahulah. Maknanya watak tu macam mana, kan, ceritanya macam mana. Tapi bila pergi ke set, ke location, baru kita tahu apa yang dia nak sampaikan. Tapi kalau untuk menjawab soalan tentang Walik itu sendiri untuk audience, saya rasa ada penekanan ataupun ada statement-statement daripada Arya itu sendiri melalui filem Walik ini. Dia sampaikan, dia lemparkan statement ini kepada kita semua, pada audience, kepada khalayak, pada seluruh rakyat Malaysia. Satu adalah tentang education. Kedua adalah tentang isu perdagangan manusia, khususnya kanak-kanak lah. Dan benda ini adalah bukan satu benda yang kita boleh pandang ringan ataupun kita boleh menafikan, sebab benda ini memang berlaku. Saya sendiri secara personal pernah berada di satu tempat yang mana dipamerkan kanak-kanak yang hilang ni rupanya ramai. Mungkin orang tak tahu, tapi sebenarnya benda itu banyak berlaku di Malaysia ini sendiri. Bagaimana kanak-kanak yang hilang, yang tak dijumpai sampai hari ini pun ada, kan, yang dijual keluar, organ-organ dia orang diambil, dijual apa semua. Dan ini adalah satu benda yang serius. Maknanya kalau filem ini boleh berjaya sampai kepada society kita, dia boleh bagi satu kesedaran, awareness tentang kita sebagai parent untuk pastikan anak-anak kita ni. Okey, yang kedua adalah selling point dia adalah masyarakat, iaitu silat sendiri. Sebab saya rasa kepakaran Ari adalah lebih kepada action, dan dia sendiri tadi akui bahawa dia sebenarnya nak jadi action director, kan? So maknanya dia memang action memang itu dia punya kekuatan, kan? Dan dalam filem Walik ini sendiri, memang action itu kalau kita tengok memang dia bermain dengan realistik. So fighting dia tu kita tak nampak macam choreograph, macam dibuat-buat, kita nampak macam real je fightingnya. Pacing fightingnya pun kita tak nampak macam inilah, kita nampak macam betul-betul lah, realistik, very realistik. Okay, Pak Ku, saya bawa watak Pak Ku. Pak Ku ni dia seorang businessman lah. Dia, sebab cerita ni pun pasal perdagangan manusia, jadi tahulah saya ni, Pak Ku ni sebagai businessman, apa yang dia jual beli, kan? Dia menjual beli kanak-kanak lah. Dia ambil kanak-kanak, dia jual pada orang. Maknanya dia tak buat benda-benda yang macam bawa keluar organ ke apa ke. Tugasnya hanyalah ambil budak-budak ini, dia colek. Bukan dia lah, maknanya orang-orang dia akan colek dan dia akan jual pada pihak
pihak lain. Hai, assalamualaikum. Jangan lupa untuk menonton filem Walik yang akan ditayangkan bermula 14 September 2023 di seluruh pawagam di Malaysia. Jangan lupa datang tonton. Nombor satu, apa dia? Kepercayaan kepada Tuhan.